seharga 600 jutaan aja karya Agung Podomoroland. Kembali lagi nih sama Echa Konsultan Q. Kemarin banyak banget nih yang nanyain rumah siap huni yang premium yang ada di Kota Podomoro Tenjo. Nah, khusus buat teman-teman semua, hari ini Echa bakal spill nih beberapa rumah siap huni yang ada di Kota Podomoro Tenjo. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran, tetap ikutin video Echa sampai selesai ya. Nah, sekarang kita udah ada di unit yang pertama di klaster Angsana ya teman-teman ya. Tepatnya di Angsana Permai 6 nomor 8. Rumah di belakang kita ini tipenya 40-160. Jadi luas bangunannya itu 40, tanahnya di 160 ya teman-teman ya. 8 kali 20 meter persegi. Nah teman-teman, untuk tampak depannya ini cantik banget ya teman-teman ya. Seperti biasa nih kalau misalkan di Kota Podomoro Tenjo ini rumahnya minimalis banget, instagramable banget dengan nuansa warna coklatnya itu yang buat estetik banget ya teman-teman ya. Nah ini sudah ada satu carport dengan space untuk tamannya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu bisa digunain juga nih kalau misalkan mau buat taman, dan bisa banget ditambahin kanopi ya teman-teman ya. Nah karena kebetulan kita kan gak bisa masuk nih ke dalam, jadi Echa spill aja ya apa aja sih yang ada di dalam rumah tipe 40-160 ini. Tipe ini sudah ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dengan toiletnya sudah toilet duduk ya teman-teman ya. Dan bagian belakangnya juga masih luas banget teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nih mau dibuat kamar lagi, kamar mandi lagi, pokoknya bisa banget ya teman-teman ya. Nah untuk rumah ini menghadapnya itu ke barat ya teman-teman ya. Dan untuk harganya nih teman-teman, harganya itu mulai dari 725 jutaan aja dan masih bisa nego nih. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran dan mau rumah ini, boleh banget langsung hubungi Echa. Nah jangan kemana-mana ya teman-teman ya, kita lanjut ke properti selanjutnya. Guys, nah sekarang Echa udah ada di unit yang kedua dan masih di klaster Angsana Kota Podomoro Tenjo nih teman-teman nih. Nah unit yang kedua ini juga masih dijual ya teman-teman ya. Tepatnya sekarang kita ada di Angsana Permai 7 nomor 12 nih. Nah teman-teman, untuk unit di belakang kita ini tipenya masih sama ya, tipe 40-160. Nah untuk tampak depannya teman-teman masih sama kayak yang tadi ya, sudah ada carport, terus juga area taman, terus juga untuk tipe yang premium ini kita ceilingnya itu sudah lumayan tinggi karena kita pakai model Skandinavian yang buat sirkulasi udaranya itu jadi lebih banyak masuk, jadi buat kita nggak panas nih kalau misalkan sudah ada dalam rumah. Nah untuk bagian dalamnya juga masih sama ya teman-teman ya, kayak tipe yang pertama tadi, sudah ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, terus juga sudah ada area untuk wastafelnya juga. Dan juga untuk bagian belakangnya itu lumayan luas banget karena untuk bagian belakangnya masih bisa kita manfaatin, belakangnya itu sekitar 5 meter nih. Nah untuk rumah ini, untuk Angsana Permai 7 nomor 12 ini, kita menghadapnya itu ke bagian selatan ya teman-teman ya. Dan untuk rumah ini itu dijual dengan harga 720 jutaan aja masih bisa nego nih teman-teman nih. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran mau coba survei ke sini, boleh banget langsung hubungi Echa Konsultan Q biar nanti kalian enggak kehabisan unitnya. Ada apa lagi sih di klaster Angsana? Yuk tetap ikutin Echa. Sekarang kita udah ada di unit yang ketiga dan masih di klaster Angsana Permai nih, Angsana Permai 7
tapi beda nomor unitnya aja, tapi masih sebelahan ya. Nah, kita sekarang ada di Angsana Permai 7 nomor 18 nih teman-teman nih. Untuk unit yang di belakang Eca ini masih dijual juga, cuma untuk kondisi rumahnya ini belum 100% jadi ya teman-teman ya. Masih progres dan akan STK di bulan Maret 2024, jadi di bulan depan. Nah, untuk tipe ini, tipenya juga sama kayak tipe-tipe sebelumnya nih, tipenya 40-160. Nah, untuk tampak depannya sih masih sama juga ya kayak yang sebelumnya, karena ini tipenya juga sama, unitnya juga sama. Nah, untuk kamarnya juga sama nih teman-teman, ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, terus juga area wastafel sama bagian belakangnya nanti masih bisa kalian manfaatin ya. Nah, untuk rumah ini, untuk Angsana Permai 7 nomor 18 ini menghadapnya itu masih ke selatan. Dan dijual dengan harga 600 jutaan aja, murah banget ya teman-teman ya, murah banget. Jadi buat teman-teman nih yang penasaran dan mau unit yang murah banget ini, teman-teman boleh langsung hubungi Eca. Ada apa lagi sih di klaster Angsana ini? Yuk langsung kita lihat. Sekarang Eca udah ada di unit yang keempat dan masih di klaster Angsana Kota Podomoro Tenjo. Nah, sekarang tepatnya Eca udah ada di klaster Angsana Indah 5 nomor 28 nih teman-teman nih. Unitnya yang ada di belakang Eca ya. Nah, untuk rumah ini tipenya masih sama ya guys, tipe 40-160. Tampak depannya juga masih sama, cuma nih teman-teman untuk tipe ini kebetulan banget nih belum ready 100%. Nah, untuk tampak depannya juga masih sama ya teman-teman ya, kayak tipe-tipe sebelumnya. Dan untuk bagian dalamnya juga masih sama nih, ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan area belakang. Untuk unit ini menghadapnya itu ke bagian utara ya teman-teman ya, dan dijual dengan harga 720 juta aja nih teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mau unit ini boleh banget langsung ke Kota Podomoro Tenjo ketemu sama Eca. Yuk kita lanjut lihat ke properti selanjutnya. Lanjut ya guys, sekarang Eca udah ada di klaster bergendinya nih. Ini klaster premium yang masih ada di Kota Podomoro Tenjo. Eca bakal lanjut nge-spill nih rumah yang dijual di klaster ini. Oke, nah sekarang di belakang Eca ini udah ada nih rumah yang dijual. Tepatnya ini kita ada di Bergendi Permai 8 nomor 8. Nah, unit yang di belakang Eca ini tipenya itu 40-119. Nah, untuk tampak depannya sih kita hampir sama ya kayak yang tadi, cuma yang ini yang membedakannya itu cuma dari luas tanahnya aja. Nah, untuk tipe ini karena kan kita luas bangunannya itu sama ya di 40 dan luas tanahnya itu di 119. Jadi kalau untuk kamarnya sih sama guys, masih ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, tapi yang membedakannya itu hanya luas bagian belakangnya aja nih, karena kan kita lebih kecil ya bagian tanahnya, cuma 119 aja. Nah, untuk unit yang di belakang Eca ini menghadapnya itu ke bagian selatan ya teman-teman ya. Dan rumah ini itu dijual dengan harga yang murah banget, cuma 600 jutaan aja dan masih bisa nego. Jadi buat teman-teman semua nih yang gak mau ketinggalan dan kehabisan unit ini, boleh langsung cek unitnya bareng sama Eca. Yuk kita lanjut ke properti selanjutnya. Eca udah ada di unit yang kedua, masih di klaster Bergendi nih teman-teman. Nah, tepatnya itu Eca udah ada di klaster Bergendi Indah 1 nomor 1 ya teman-teman ya.
rumah di belakang Eca ini teman-teman dijual atau disewa nih teman-teman. Nah, untuk unit ini teman-teman lokasinya itu strategis banget nih karena kita di klaster Burgundy dan dia posisinya itu hook ya teman-teman ya. Dan deket banget sama gerbang pintu masuk nih teman-teman. Jadi udah pasti nih karena kan kita security-nya itu 24 jam. Jadi udah pasti keamanannya itu mantep banget. Nah, kalau untuk tampak depannya sih hampir sama ya teman-teman ya, semuanya sama yang premium. Cuma kalau untuk yang unit di belakang Eca ini, dia luas bangunannya itu di 40 dan luas tanahnya itu di 200 teman-teman, luas banget pokoknya. Nah, untuk tipe di belakang Eca ini, kamar tidurnya 2, 1 kamar mandi, cuma untuk bagian belakangnya itu luas banget. Jadi kalau misalkan di mana nanti kalian mau ngebangun kamar lagi, kamar mandi itu masih bisa banget. Nah, rumah ini menghadapnya itu ke bagian timur ya teman-teman. Dan rumah ini itu dijual dengan harga 850 juta aja. Jadi buat teman-teman semua yang mau coba survei dan lihat unit ini, boleh banget langsung konfirmasi sama Eca. Yuk langsung aja kita lihat ke properti yang selanjutnya. Nah, sekarang Eca udah ada di unit yang ketiga nih, unit yang dijual dan masih di klaster Burgundy. Nah, sekarang kita udah ada di klaster Burgundy Indah 8 dan nomor 33 ya teman-teman ya. Nah, ini untuk lokasi rumahnya sendiri teman-teman enak banget karena kita rumah kedua dari hook ya teman-teman dan gak jauh banget dari pintu gerbang utamanya klaster Burgundy. Nah teman-teman, untuk rumah ini tipenya itu di 40/119, luas bangunannya di 40, luas tanahnya itu di 119 ya teman-teman ya. Jadi masih cukup luas juga nih untuk rumahnya, untuk luas tanahnya juga dan untuk bagian belakangnya nih teman-teman. Untuk tipe ini kamarnya ada 2, 1 kamar mandi dan ada area wastafelnya juga nih teman-teman nih. Rumah ini dijual dengan harga 600 jutaan aja dan masih bisa nego ya teman-teman ya. Untuk rumah ini juga menghadapnya itu ke selatan barat daya. Jadi buat teman-teman semua yang mau coba survei, boleh banget kita langsung survei. Yuk kita lihat ke unit selanjutnya. Oke guys, nah sekarang Eca udah ada di klaster Citrus nih. Di klaster Citrus ini Eca bakal nge-spill juga nih beberapa unit yang bakal dijual. Nah, untuk unit yang pertama nih kita udah ada di Citrus Permai 1 nomor 52. Nah, untuk Citrus Permai 1 nomor 52 ini luas bangunannya itu di 40 dan luas tanahnya itu di 200 ya teman-teman ya. Dan posisinya enak banget karena kita di jalan utama, deket banget sama pintu gerbangnya klaster Citrus dan kita memang posisinya hook. Nah teman-teman, untuk rumah ini kita menghadapnya itu ke barat laut ya. Nah, untuk tipe 40/200 ini jumlah kamarnya itu ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi ya teman-teman ya. Dan yang ngebedainnya itu cuma dari luas tanahnya aja. Dan rumah ini itu dijual cuma dengan harga 690 juta aja teman-teman. Sangat murah banget. Langsung aja buat teman-teman semua yang mau survei, boleh banget langsung hubungi Eca. Yuk kita langsung lihat ke properti selanjutnya. Nah, selanjutnya Eca udah ada di unit kedua dan masih di klaster Citrus nih teman-teman. Nah, untuk unit kedua ini teman-teman bisa lihat juga ya, memang keadaan rumahnya ini masih inden. Dan estimasi untuk serah terimanya itu di akhir tahun 2024 nih teman-teman. Untuk unit ini teman-teman luas bangunannya itu di 40 dan luas tanahnya itu di 160 dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dan untuk space belakangnya juga masih luas banget nih. Untuk posisi ini sangat strategis banget ya teman-teman karena berada di jalan utama klaster Citrus dan deket banget
ke gerbang utamanya klaster Citrus ini. Nah, untuk rumah ini menghadapnya itu ke Tenggara Laut ya teman-teman ya. Dan dijual cuma dengan harga 720 juta aja. Masih bisa nego ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua nih yang mau survei, boleh banget langsung survei bareng sama Eca. Yuk kita ke unit yang terakhir. Kita sekarang udah ada di unit yang terakhir nih yang kita jual di klaster Citrus Kota Podomoro Tenjo nih teman-teman. Nah, untuk unit yang terakhir ini teman-teman, unitnya ini yang ada di belakang Eca, unitnya kan memang masih inden ya teman-teman ya. Dan estimasinya itu bisa STK di tahun ini. Dan untuk unit yang terakhir ini kita sudah ada di Citrus Indah 1 nomor 36 nih teman-teman. Unitnya memang strategis banget dan deket sama pintu gerbang klaster ya teman-teman ya. Dan untuk tipe yang terakhir ini luas bangunannya itu di 40 dan luas tanahnya itu di 160 ya teman-teman. Dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Nah, untuk rumah ini menghadapnya itu ke timur dan dijual dengan harga 670 juta aja nih teman-teman. Sangat murah banget ya. Jadi ini buat teman-teman semua yang mau survei dan penasaran banget sama unit-unit yang dijual di Kota Podomoro Tenjo, boleh banget langsung kontak kan sama Eca dan survei bareng sama Eca Konsultan Q. Akhirnya kita udah selesai nih teman-teman yang nge-spill unit-unit yang dijual di Kota Podomoro Tenjo buat teman-teman semua yang mau survei dan jalan-jalan di Kota Podomoro Tenjo, boleh banget langsung hubungi Eca. Sampai jumpa.